Hey, ketemu lagi dengan gua, Milo. Hari ini kita nggak masak Indonesia dan hari ini kita nggak di rumah. Hari ini kita akan keluar karena teman gua gak bikin acara kumpul-kumpul dan dia mau masak Mexican food. Let's go. Karena dia rumahnya dekat, kita mau jalan kaki. Let's go. Halo, ini dia Ashka. Halo. Halo. Hoi. Mexikanisch. Mexikanisch. One that you know, look, oh, new hair, crazy. Hey, oh, wait. I was ready to hug you, huh? Oh, so you were ready. So, ini dia rumah Madia. But, kita makannya nggak di dalam, karena seperti yang kalian lihat sekarang, cuacanya lagi bagus banget nih. Dan sambil nunggu dua teman yang lain datang, kita menikmati cuaca sambil ngobrol-ngobrol dan tanya kabar masing-masing. Buffet-nya udah dibuka sekarang. Penasaran ada apa aja? Ayo kita lihat. Ini dia menu kita hari ini. Dan untuk bungkus semua bahan-bahannya kita ada fajitas. Oke, dua fajitas udah siap di atas piring. Sekarang gua mau ambil kacang merah yang udah ditumbuk halus buat basisnya. Jagung manis. And next, guacamole. Ayam dengan saus salsa, salad, dan terakhir keju. Dan kalau kalian lihat sekarang gue agak buru-buru karena gue ngerasain rintikan hujan bakal turun. And voila! Tiba-tiba aja hujan ngeguyurin Zurich tanpa basa-basi. But, karena temperaturnya juga masih agak panas, so kita naikin kanopi, keluarin kanopi, dan tetap makan di luar sambil nikmatin fajitas buatan Madia. Long. I have good bite. Danke, Madia. Bitte. Nggak berapa lama kemudian hujan berhenti.
dan kita tetap nikmatin makanan di balkon. Thank you, Madia. So, makanannya udah habis, and tanpa kita sadari karena keasikan ngobrol, malamnya semakin larut, and kita rasa bakal turun hujan lagi. So, it was time to go home, and folks, enjoy the view. Akhirnya, udah nyampe rumah lagi. Udah fresh lagi setelah mandi. Kalau lihat kalian tadi footage-nya, sayangnya 5 menit pas kita makan, hujan besar. Jadi, kita nggak bisa nikmati matahari yang banyak. But I'm actually okay karena kepanasan juga nggak bagus buat luka gua. And, ada banyak hal yang harus gua sensor tadi. Karena kita banyak juga ngobrolin topik tentang rasismus, gender equality, and kita cuma pengen sharing opini kita buat kita, bukannya buat orang lain. Sebenarnya lumayan menarik, dan intinya apapun pendapat teman kita adalah teman kita, jadi kita hargain dia sebagai orang. And that is actually the beautiful thing about friendship, that you don't have to share the same opinion, tapi kalian masih bisa juga menghargai orang tersebut sebagai orangnya. And sekarang udah terlalu malam, so tomorrow is a new day, and besok seperti yang gue bilang, gue mau masak sate. So I'll see you in the next video, and I'm going to bed. Bye bye.